Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin Abil Qasim al Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina hikmatak wa ansur alaina rahmatak واجعلنا وأهلنا وطلابنا من علمائك العاملين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة akan masalah salat. Tentang ibon kulaban panjenengan ampun oning bahwasanya salat gak dinto termasuk ibadah sepertama kali bekal epreksani bi Allah. Pada dua hadis pada ngangkui bahasa awwalu ma yuhasabu bihil mar'u. Sepertama as-salah, saya nomor dua gak dinto urusan adzam darah. Ulama al-jam'u bainal hadithain kadita tebuaki urusan ibadah mesti saya tanya akidah ada kadita solat. Tapi emang Nabi urusan hak ke orang lain mana Nabi sampai berdedera keker dari orang Islam tanpa kelaban hak. Maka banyak sekali dalam Al-Quran kadita tentang keutamaan-keutamaan solat. Mana Nabi dalam hadis tentu pun juga cek banyak yang kadita sebut aki beberapa. Tabuna Rasulullah innal abda idza qama fi sholati futihat lahul jinan. Orang manabi asolat gak dinto buka untuk orang gak dinto la benga swarga. Wa kushifa lahul hijabu bainahu wa baina rabbih. Hijab sebanyak gak dinto esengkap dak ke orang gak dinto yakni jarang dadi semak dak ke ajunan Allah. Wastaqbalat hurhurul ain yamba sareng bidadari ma lam yamtaqid au yatanakha. Tadaipun ka dito dalam solat ma nabi iyo colaki kala bencara selopot selaki taa osengan otaba oreng gento taa keraken. Benda buna kustai kanjing Nabi innal abda idha qama yusalli utiya bidhunobihi. Orang ma Nabi asolat epe kolaki tusana faudiat ala roksihi isabak kacaya deka utabah au ala atikihi dakala era dakbauna yakni fakullama roka'a au sajadda tasaqotot anhu pan aruku utabah sojud solat tak kadinto maka tusana kadinto agak-agak. Tetapi ulama adabu as-salatu afdalul ibadatil badaniyah. Salat gak dinto paling utama nasakap pina ibadah seka lakobi badan. Fardona salat paling utama na ibadah sunnata salat paling sunnah paling utama nakalakuan sunnata ibadah. Pon. Cepon lamba salat gak dinto ampun tetap aki sarang ajunan Allah waktona. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu macam salat nikah bagi beda menem beda sesampai petok. Pertama nikah kocaki waktu fadilah. Waktu fadilah kak dinto kak dinto saya maksud akidah bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali as-salatu fi awwali waktiha. As-salat nang awwala waktu. Maka orang kocak ngoleh waktu fadilah ma nabi asolat nang awal waktu atau bepan masuk adzan langsung istighal bi asbabis solat ngerepot kalaban perkara seperti sebab-sebab solat. Napa saya kocak sebab solat ijabatul muadzin ajawab adzan nika sebab-sebab saya sampung kalaban solat at-taharah audu atau ba'adus wa satril aurah notepe aurat
wantidharil jamaah adan tos solat berjamaah. Nika pun mulai dari awal semakin apa je ngakol dua. Nika pada bakut eko caki ngakolena la waktal fadilah. Second cerna termasuk paling utama nak lakuan. Se nomor dua waktu ikhtiar. Napa waktu ikhtiar Allah amiliyaki solat neng waktu kak dintoh oleh sampai. Se nomor telok kali itu waktu jawaz. Bada waktu jawaz waktu oleh eka lakon neng waktu kak iya. Bada se mubah. Bada se bidunil karoha. Bada se ma'al karoha. Bada se makroh. Bada se tak makroh. Bada waktu hurmah. Napa waktu hurmah haram itu mana bidi antara petena solat. Nika bada se luar waktu. Umpama nak tahiyat akhir tepatlah azan. Nika-nika badah nyitingka haram. Badah ekocaki waktu uzur. Waktu uzur nika eka solat ken bulan uzur. Contohnya musafir. Yakni waktu uzur ke adentoh mengakhir zuhur esabak neng asar. Kata bersama. Badah waktu darurah. Waktu darurah ke adentoh neng akhir waktu lagi neng ibahas. Bada orang junub, bada orang head. Head itu tak wajib solat. Ternyata nang waktu darurat gak dentok kurang sekitar 4 menit atau kurang 3 menit nika pas elang head. Aba wajib adus, mari wajib adus, wajib solat. Sen sebusong atakbir bae nika kocak waktu darurat lagi bahas ibu ni. Contohnya zuhur semakin. Bila waktu zuhur mulai dari zawalu syamsi. Lecera areh sampai sorodhillu kullu syai'in mithlahu. Sampai lecera areh kak dintoh. Entar dekak mana bijang-bajangan kak dintoh. Tiba-tiba ada areh di barat. Epas cak sakit perempak nikah akhirnya waktu zuhur. Pan zuhur tada langsung ngalai ke asar. Tentu epon dari zuhur ban kipuru nikah beda kapi waktu gak kipur. Waktu fadilana dengan awal waktu, waktu ikhtiar dari awal sampai akhir. Waktu jawas dari awal sampai akhir. Waktu hurmah mana nabi beda saya masuk berseterusnya. Waktu udhur, waktu zuhur, eka lakon dan waktu asar. Seselanjutnya kak dito solat asar. Solat asar nikah rata-rata ulama ada buaki rata-rata ki tak kapi. Kak dito ada buah kini ke saya masuk aki Allah as-salatul wusta. As-salatul wusta. Napa salatul wusta? Beda ayat saya ngoca aki salatul wusta ni kok kok tucik gati aki. Allah ada buha fidu ala salawati wa salatil wusta. Ikraru salatil wusta kak dito ziyadatul fadilah. Atamba keutamaan. Lebih dari kutuman selain. Apa napa? Sak biasanya orang sengket. Cuman ulama kita pendapat. Napa nikah waktu isya, napa waktu gak itu sopu. Bersatu bagi waktu asar, wahua. Gak dintoh nikah paling kuat. Sebiasa. Waktu nak, mare tada waktu zuhur sampai wurubu kurasi syamsi. Terbuntera are sampai tada neng ibarat. Waktu na zuhur asar ni kepada ban waktu zuhur beda 6 waktu cuman gelak kan beda istilah waktu jawas beda waktu jawas bil karoha waktu jawas ka dito bi adamil karoha waktu jawas ka dito oleh ikhlako kapi tapi beda se makro bila makro ka dito se waktu jawas bi karoha minal isfirar ila ayyabqa minal waqti qadru ma yas'u shalah. Panlah langi ebera kali to koning are nikah panlah koning panlah bek koning segila paling lah orang korang petong menit 10 menit itu koning nang ede barak nikah makro ampun makro make oleh makro ki aslina orang salat asar 4 menit nikah lastare 4 menit nikah lastare sembah mana nikah makro. Oleh kan makro. Kan mun beda waktu sampai senyiting dak ketom peta are, maka kak ditoh ampon eko caki waktu al-hurmah. Saya selanjut dak solat maghrib. Solat maghrib kak ditoh mulai com peta are sampai com peta mika samira. Mika samira. Tapi mika kak ditoh beda telok. Mika merah, mika kuning, mika putih. Mika merah. Lepas mika merah kak dito compet, yakni masuk ada ke kuning. Kak dito maka masuk keluar maghrib. Ini ke kaul qadim.
Menurut kaul jadid waktu na maghrib ni kesakoni. Eki kak dinto mulai adzan jawab adzan ngala uduk saokoran lima rakaat. Cuma beda orang salah faham. Mulai lambat kita salah faham dan gula ki engak ki waktu yang sepo juga dan gula ki mator salah faham. Neng waktu nama maghrib kak dinto padahal tada eko cak ki kaul jadid sangku langsung mato isya. Padahal waktu isya kak dinto ijma' ulama karena kak dinto pitunjuk langsung dak ke Rasulullah dari malaikat Jibril waktu nah ki padahal compet mika padahal compet mika ada waktu isya awal ada mun maghrib lakar andi dua waktu dalam adab Syafi'i imma cangki puru sampai compet mika samira otabah kak dinto sampai marena jawab adhan ngala udhu pensa okoran lema rokaat sholat mu'tadilah deng sedeng lema nabi norok kaul jadid kak dinto maka neng maghrib ngaleka isya beda zaman fatroh nyaman napa zaman fatroh pada bandari sopu entar ke zuhur beda waktu kosong tak yeseh sholat wajib dari om berareh sampai lecera areh kak dinto waktu kosong maka saya kak dinto juga sampai sampian ngalak kaul jadid congok saos dalam kitab majmu' terbuna Imam Nawawi ajma'al ulama sepakat konsensus waktu nak isyak ni kesitu ada istilah isyak awal isyak akhir tadi maka seumpama rasana kekeliruan kak dinto mulai zaman mbatan gula mulai dari mbak imam ngi korang periksa, napa mulai dari mbak, napa punten, ngi zaman yang sepo kak dinto yang sepo beg ngahir, ampun. Kula datang di Mekah, ampun se, bahwa sana salah faham. Dalam beda istilah nah, isya awal, isya, isya akhir. Ada istilah isya awal. Mun maghrib lakar dua waktu, nah, tapi waktu isya itu, kula ingat tibi, yang sepo kak dinto lambak ngabela kak dinto, sebelumnya beda pengajian, combong kak adi. Beda pengajian, combong adi, dan kula kak dinto, acara tentang waktu kak dinto. Anda pak koncong aki boleh. Mari sekak dito kula ben panjenengan dalam salat maghrib kak dito pada ben waktu asar, waktu nanti ke beda peto, waktu fadila, waktu ikhtiar, waktu jawas bil karoh, bidon bil karoh, beda waktu jawas bil karoh. Bila waktu jawas bil karoh, mulai dari tadang waktu fadila, yakni mulai tadang kaul kaul jadid. Kan kalau jadid kak dinto sah jawaban adzan, mari sah jawaban adzan kak dinto sah sah sucian pas sekitar busoong lima rokat. Pan mari kak dinto umpamanya lebih dari kak itu makroh ampun. Artinya cak saking ala konang iya ada kak dinto nikah nggak oleh kenceren kak sonatan. Karena sebaliknya makroh tentu epon aroju dak ke mana bi ekalako oleh kencer mana bi tak ekalako oleh kenceren. Maka kak dito saya seharusnya kula ben panjenengan agati aki edelem manabi apuka seharusnya iya maka yang kocak tak ala kok kak dito lo bisa alang lang goreng jangan lakan letak tusa fuka kak dito saya biasa eki kak dito takjil napa saya kocak takjil ngesusu aki nat sonata fuka korma aing pas mereka itu asolat maghrib ni kesian biasa. Mari kak dito baru mari maghrib kak dito ada nyampor nyaki. Ben kak dito lebih sehat. Tapi abe mulai kik kanak lele dek ni kawan pantojo langsung nasi. Ya lewis orang ni ke melarat si awab. Ki aslinya jauh awab bisa. Kek karola kapra lebih biasa dek ni. Mungkin akan saya seharusnya selebih utama ketika kak dito. Dan gula saya oning. Saya ngelakon kak dito ni ke majadi dan gula ke Syamsul Arifin. Lambat ni ke biasa nak. Kolak aing langsung apa jang mari mari dak nikah ngajat kiye bani tak ngajat di jalan di otang mulai gulak kurek ada banyak iya kita oning tak banyak ki kan ngajat nikah banyak tak banyak pon semakin masuk dak waktu isya waktu isya cang gelek pancompet mika samira cang gelek mika kak dito kan beda telok merah masuk ke koning pas pote cuma masalah nah mana binang isya kak dinto beda ulama saya wajib aki masuk ong waktu isya saya wajib aki benih masuk saya wajib aki kau tu asolat neng marenah om beremi kesepote
Maka ada dalam mazhab Asy-Syafi'i, ada dalam mazhab Hanafi nikah berdepita antara fardhah dan wajib. Fardhah nikah bidalilin sharihin minal Qur'an atau sunnah, berdalil sharih dari Qur'an atau hadis, mana bi wajib hasil ijtihad. Akatia salat witir mengku mazhab Hanafi ka dan wajib. Wajib. Wajib tapi tak fardhah. Maka farkun bainal fardhu. Kida ni kaya dalam mazhab lain kali entah. Bada fitan antara sunnah, bada fitan antara mandub, bada fitan antara mustahab. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini kan lemak nyaman ini kesitung kalakuan. Pada ban wajib fardhu dan lain semacam. Cuma sefitan dalam mazhab Syafi'i kali entah antara rukun fardhu dan wajib neng ibab haji. Bab haji ini kan rukun, mana bi tak ikhlaku tak sah. Mana bi wajib tak ikhlaku kak dintoh, wajib majar dam bentusah. Bon, nang waktu insya kah itu sunat akhir takhir, sunat akhir takhir. Mana bi nang waktu zuhur pun tanda sunat takhir kecuali nang daerah panas atau bebatan panas. Setiap perkara seahubungan kalaban kepentingan solat kah itu sunat takhir. Nang ebu iya kah itu sebut lagi sebanyak mana bi tak kalah. Petelopolo lemak hukum sunat ngakhir akhir solat. Apa nak apa sebab? Karena petolekor, petolekor hukum sunat akhir salat sekepinan nikah abali dak ke salat. Contohna mun afajang zuhur setia tak kira hosok panas kagelu. Panas kagelu agak dia nang daerah-daerah panas. Atau gitu situasinya sampean panas. Eh akhirnya kimale lep celepan sekoni nikah sunat justru. Tapi mana bi nang eka dito karena khurujan minal khilaf masuk dak ke qaida al khuruju minal khilafi mustahabbah. Nang e waktu insya ni ke beda waktu jawas bil karoha. Derma waktu jawas bil karoha mulai ombra pacar kadzib, mulai ombra pacar kadzib. Tadi lagi nang sopo kan itu jelas aki pacar beda dua. Selain pada waktu azur, okay, jelas pada waktu darura, okay, jelas waktu azur kak dintok setiap sebisa jamak pada waktu azur. Mun sopu ada waktu azur karena tak bisa jamak. Atau waktu azur gara-gara musafir pangale waktu nah. Ini kaya kota waktu azur. Waktu darura yang gila pada orang kak dintok ahad atau apa semacam zawalul mani kila pah baras pah busok setakbiran. Maka lagi nake jelas aki wajib ngodok, wajib ngodok nake kocak waktu darurat. Solat sepuh kak dito mulai dari tada ang waktu insya nika pan omber nanti langsung beda se beda zaman fatron nak beda se pan tada waktu seadaan langsung pindah ke waktu se selanjutnya. Akatia waktu insya tada maka langsung ngeledek kak sepuh bila ombra pacar as-sadiq. Waktu sepuh kak dito dari ombra pacar sadiq sampai ombra are sampai ombra are. On waktu sepuh jangan gelak tada waktu azur ada waktu jamak takhir jamak ada. Maka waktu sepuh ni kan cuma beda menem waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawas bikaroha, waktu hurma, waktu darur. Napa waktu jawas bikaroha? Naleka nah neng ebun temor kak dinto menabi na Indonesia neng etal bita are kak dinto keluar laramira. Busok jaa solat, tekin keluar ramira lamun. Maka itu makro. Mana bi kita keluar ramira, maka kak dinto khilaf ulama. Sopu kak dinto beda si ada buaki sunat nang awal waktu. Kak dinto madhab Syafi'i al muqtamad karena ada bun madhab Syafi'i hadis si ajelas aki awalul waktu kak dinto lebih soheh. Beda si ada buaki sunat sampai isfirar sampai abek ngakoning ka sakiran nak orang mon ngabes muana orang itu mau are lake are bini an mon sepu kak dinto ikalako sarang sedina Uthman apa napa mi ikalako sarang sedina Uthman hadis kak dinto di antara sebab sedina Umar ibn al Khattab capok coco bil khinjar kala bentri sulat dua kala bentodi sama ta dua seibri racon sarang Abu Lu'lu al Majusi kak dinto waktu nak sulat sepu. Salat sepuh Sayyidina Abu Lu'lu Al-Majusi kan itu ngitek ni ada dendam dak ke Sayyidina Umar. Dendam dak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kagak takbir pas e cocok. Pas e cocok maka Sayyidina Uthman kak dintoh ketika salat pun isfirar. Itu mau cek bedoreng, cek lakek, cek bini semanu. Fajar Shadiq ni ke dak remaja tandana. Fajar Shadiq kak dintoh mu'taridan. Terang ke ereng.
Mon fajar kadhib ter angkat tas. Mon fajar kadhib kak ditopan mare terak pas peteng. Mon fajar sodik jenderak kita terus pas sampai keluar. Nika fajar sodik. Jadi nika fitna. Engki dari fajar waktu kak fajar sodik kak dintoh keluar hokom oleh masuk dak ke waktu sepuh ben keluar hukum tak oleh ngakan ikan di orang se ngakan mana bi fajar kadib napa hubungna hukum campok cuma hubungan kalaban kadisah makro makro asrat isya sampai keluar fajar kadib akan de masalah waktu kula ben panjenengan beda orang afajeng afajeng kula do malam bilaki kiki al sayyidina almarhum almaghfurlah muadi pada teretan dari kanca dari anon ya beda orang kak diltoh cepon nikeng ki matuan kak diltoh ustaz saya dan nikeng mau nabi audu di kol dua siang sampai kol belu malam tak dikmare hi sewas lekongang akatika dinte dalam bajong Allah Allah Allahu akbar tarik mare pala teti torang boleh yulang boleh taoni kula mare mendapat labak was-was akak dinto otomatis langsung kocak bi setan ben gendeng dua ni ke puncak orang apa jong percaya lanjung madda salat hatta waqa juz'un minha kharij al waqt sampai sa ngolok salam la adzan la keluar waktu ngolok salam da remah ko maka dintoh maka orang ekak dintoh taratan yabqa min al waqti qadru ma yas'u salah bi sunaniha fal maddu khilaful aula malancang mon kengki kare sebusuan salat neka hukum makro khilaful aula ini makro beda orang melancong solat itu sampai mayas of rutu solat kare safar dua neto tak cukup narsonet kare safar dua neto maka kak dinto yang juraki dia mat amilah sunan yang juraki kak kui pelancengan sonat pelancengan beda orang asolat ken kare safar don to yang jura ki melanjangan malinat sunnat tadi kan bisa ikalak tarot anggap qa min al waqti qadru ma la yas'u farduha do fardu tak bisa ikalak qa ki melanjang salat maka kak ditoh hukum haram termasuk kuluban panjenengan kak ditoh dalam salat tahiyat al masjid orang kak ditoh okay. Mana bi ampon la imam akhutbah hukum tak oleh asolat pon apa asaus kecuali tahiyat al masjid la tahiyat al masjid ni wajib ngala wajib pecek singkat dah wajib ngala sabusong ki napa saya seharus lagi termasuk ekalinte kocak ki idza sa'adal khatibu 'alal mimbar harumati sholatu bil ijma' ayyan kanat sholat sakak di mabai walau kanat qada'an 'alal fawr walaupun ngelat qada itu Allah illa sunnat tahiyatul masjid wa yajibu takhfifuha wajib pacek demeng aja pas mahoso sampean mun imam la khutbah sampean mahoso enten wajib nikah hukum akan wajib patakhfif ini macam nabak santaan sekarena tumaknina bedah belain semacam wajib bon. A'dharus sholat orang yang saya yudhuraki tak sholat ini kebeda pampak saya pertama kebeda tak sholat yakni otak beda tak sholat yang ewak tahun ini kebeda pampak saya pertama tedung orang tedung kak dinto udhur karena dabun rasulillah rufi al-qolamu yang kak panapa tolesan kak aku yang noles dosa ikan di orang saya tedung sampai cek cuma seodur kak dinto mon tedung sebelum mawakto beda orang tedung kol 11 pas tak fajang zuhur jaga kol 4 maka kak dinto lok dosa neka akan de dosa beni akan de yu'athir napa pun tenah cepon ulama yu'athir ni keberi pengaruh tanda ke kau dina keberokan aku orang kendidi neka yu'athirnya nanti cek kebias memakai iya kena lah tak usah tedung lah sepul lah tak usah lepas barokan audit ni kak orang ni kak yu'athir nanti al-zambuh kak dinto lain at-ta'athir kak dinto lain oh tapi tedung lah masuk waktu ken biasa je ke orang ni tak toman tak je ke ken kalau dalam waktu kaya itu tak je ke umpama nak maka ni kak tak usah tedung lagi ken mula biasa orang kak dinto tak je ke tedung apa boleh je ke tedung
Azan subuh lebih ah sejak tadi orang boleh tak jaga? Jaga ni jaga aja. Jaga. Hukum mak mun beda orang tedung mana bi eka o ni ngecek tedung lemari masuk waktu wajib jaga. Kalau situng je tedung, kalau dua kita jaga atau setengah telok kita jaga wajib ni ke hukum jaga. Tu sama nabi tak jaga bi orang se oning ni. Ken mon umpama na lo oning otaba eka oning ni tedung dari sebelum azan. Tedung dari sebelum azan hukum jaga nani ke sunnat. Hukum jaga nani ke sunnat. Kibun ni bahasa nasroyo loyo, ken lakarla lo anda kan tak jaga ni kalau dosa. Saya nomor dua lupa kita untuk epon mana bi orang lupa ni ke rufi al qalam lupa je abak ke adianto kita afajang atau bosanku lemari afajang atau bosanku kita masuk ini nak lupa pon. Saya nomor telo al jam obainas solatain ajama tentu epon kak dinto kalaben syarat-syarat lagi jelas ya kibudi ni kemak keluar solat dari waktu ni kak ionduri. Saya terakhir kak dinto al ikroh epak sabi orang soroja abajang bajang lagi malah waktu asar epaksa ken kalaben syarat syurutul ikroh kak dinto napa tercapai cukup. Napan syarat mukroh kudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi bi wilayatin aw taghallubin semaksa ka din tecek saking neka aki ancam dah bisa popiar sampai bilu colong kake jong makan apa jangan sedia seumpaman siapa sang ancam ini ilo bisa engko epaksa kena seroja abajang sedia siapa sang ancam reng rosko rosruja atau gara menang maka kak din toh lo bisa ko cak aki ikroh. Jadi kau cak imma kak dinto wilayah, saya kau cak wilayah presiden nasampian, otak bereng tuan nasampian, maka itu wilayah. Cak saking amak no kolongku ni kak bisa. Saya nomor dua kak dinto auta kolubin kelar abai perkas langsung terap apa si tumpah main UFC. Oh, cak kelar ongku takok ongku, maka ni kak kau cak kudratul mokri. Saya nomor dua ajzul mokroh. Apa seorang yang saya paksa dari cak saking alaban atau berburu muncak saking bener UFC ini kekelar jeraju kan men berkah malah alat saya paksa ini keberkah santak tak kira jepo seru buruh gak nih kebani seru cak ngakhir akhir dhonnol mokroh annahu inim tanaf alal mokri ma khawafu penyangkanah kuat ya ini lebih dari syak menimang mang tapi andi penyangkaan dugaan kuat mun tak mun apa jang setiong ku papiarong ku sengko la kala orang sedeng hari se maksa orang sedeng semua se nomor telo se nomor empat Allah taku nahuna ke korina tuhtiar kake derma senyaman pejang setia mun kang kok tujuan apa jang leki vai kake nikah korina tuhtiar pada korina oleh mele yo wis mele seneng awal waktu pon. Samangken akan jaa al awqatul lati tahrumu fiha solah waktu-waktu seharam asolat kita tahu pun lagi solat naban ni kan jelas lagi waktu-waktu seharam asolat ni kebeda dua macam pertama situng ahubungan kalaban waktu ni kebeda telok pertama tadi waktu semakro atau seharam solat kadin toh beda lema beda lema. Perlu eka oningi dalam kitab-kitab fikih syafi'i ni kator kadang beda sengocaki tukrohu fiha sholat makruhaki dalam kadinto sholat beda sengocaki tuhramu fiha sholat. Napa saya maksud tukrohu? Napa tak andi tusa ni ketusa? Karena saya maksud tukrohu ay karohatu tahrimin ni ke saya maksud karohatu tahrim mau nabi karohatu tahrim kadinto tusa. Napa bidana karohatu tahrim ban ban haram dalam fikih syafi'i mana bi haram kak itu jelas berdelarangan saya tak bisa saya tak will boleh mana bi karohatu tahrim kak dinto berdelarangan ken larangan kak dinto sekuat kak dinto larangan haram cuman bisa diperdebatkan maka kak dinto kocak karohatu tahrim hukumatusah. Saya pertama kadin to mintulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhin dari ombra are sampai keluar are satengkina qadra rumhin saokoran sapanombegen beni sapanombegen etombek aki satombegen maksudnya
Beda neng iya no kak dito neng jarak ang keluar areh ben areh tengki nani ke sekitar satu tempat kan satu tempat neke ikut cak kodro rumi sekitar satu tempat neng senurut pandangan mata iceling acara ala satu tempat neng itu morjo neke okor nasa apa 16 dakika 16 menit dari keluar areh sampai nih. Maka nama nabi neng Madinah orang setero neng iktikaf atau ibadah neng beda hamparannya mana raudhah neng Madinah nikah pan mari salat subuh nikah tak ilikuli orang nikah tak ilikuli sampai seperapat jam seperapat menit dari keluaran ini tadi eko caki khalas rubuk min tulu isyam min tulu isyam si oleh seperempat lah nang ya ni 15 menit 15 menit dari kak diantok ni kak eko cak aki lamare si eko cak kodra rumhin jadi okonan ni kak eka diantok 16 dakika tapi dan kula ingat nang ya no kak diantok nang Madinah kak diantok eko cak rubu seperempat jam ya ni 15 menit waktuna. Se nomor dua ministiwa isyam siya tatazul. Ketika are apas cecer loros ni ke istiwa sampai lecer ke bere jang bejengan ke temor ni ke baru. Ni ke waktuna cek cekin jak. Ni ke mungkin tak dapat semenit. Detian ni ke okorna. Kecailan ni ke lecer. Cuma nak waktu ke itu haram asolat sunat. Mulai dari mir dari koningah are sampai ceng compat. Ni ke waktu haram asolat sunat. Saya nomor dua waktu nikah hubungan kalaban kelakonna tak oleh asolat sunat sunat berikut kak dianto. Lamun mari asolat sopu sampai keluar areh atau mari solat asar sampai compat areh nikah haram. Nah apaan solat saya haram lagi kak dianto? Saya pertama solat sunat ihram, solat sunat istikharah, solat sunat keluar dari Roma, solat sunat musafir, solat sunat epatenah, solat sunat hajat. Sakap pindah solat sunat, saya andi sebab, saya sebab bagak itu berdenang ibu dina. Kakek akhir Roma, engkau aniat akhir Roma, sunat solat sunat kelu. Bila akhir Roma lagi, semakin solat sunat, maka sebab berdenang ibu dina. Atau bahas sunat istighara, engkau teromil ya, lagi saya yanu, saya pilih, yakin solat-solat kelu. Solat antara keluar musafir, leki seantara keluar dari Roma, ken setia sunat sunat asolat sunat. Nika, nika ikut cak sababun mutaakhir. Maka dengan waktu selemak kali itu hukum haram. Bada solat sunat mutlak, allati laisa laha sababun. Saya tak ada sebab. Tandi waktu tak ada sebab. Contohnya solat tasbih, belain sama cuma. Kak dintai ikut cak solat sunat mutlak. Termasuk perkara siapa lain ada istilah nah haram solat sunat nikah neng tanah haram Mekah tentang tanah haram Mekah apa napa sebab karena beda hadis dari Ibnu Rasulillah kula ben panjenengan 24 jam iyo liyaki atau tawaf sedangkan tawaf pada ben solat maka kak dinto tadi tali dalam madzhab Syafi'i sakap pindah tanah haram Mekah ada istilah nah solat sunat mutlak, lalu solat sunat sababun mutaakhir kan itu haram. Ada istilah negak itu. Cuma pada kisah Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al Maliki pernah angis waki situng orang santri ada debat. Madhab Syafi'i dan madhab Hambali dan madhab Maliki santri ada debat. Bada orang mari apa jangan sopu solat sunat. Solat sunat apa? Mutlak atau apa? Arab kami apa jangan sunat? Madhab Syafi'i. Ada tanah Mekah. Allah tak ada istilah haram bila yang sama macam selain. Kau kimi apa jom kano? Ada bad atau kar sampai Said Alawi kat itu lebat. Akhirnya pas ada buaki, jen banyak ilmu na orang kalla ingkaru. Manis kul haythu maka thurah ufuku ilmi syaksi. Jen banyak cakrawala keilmuan seseorang kalla ingkaru. Jen abid jen melarat ngeritik orang. Tak tuli ngeritik dek orang. Yang situ ngari tak tahu ada mazhab lain bahawa ada mazhab lain tak nikah oleh. Engki ikan karo dia bunda beliau. Ikan apa yang sunat apa pun marina sopuh kenang. Ini sunat-sunat mutlak itu. Tak ada anjuran khusus aslinya. Kan ki ikan kuara Allah tak nama laku ya. Pas apa yang sunat orang. Pon, saya nomor dua kak dito nang hari Jumat. Nang hari Jumat kak dito tak ada istilah nah haram waktu istiwa. Ada istilah haram nang waktu istiwa. Engkau setia
qabliyat napanya mana solat sunat tahiyyah, solat sunat mutlak, solat sunat nabawi. Kak dito tadi istilah haram nang waktu nang istiwa, menang Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu Kamis, itu nang waktu istiwa kan tak yoliak. Tapi kak dito nang Jumat yoliak. Bon, syarat-syarat wajib pas solat. Saya pertama kutu Islam tentu epon karena orang kafir asli kak dito orang kak dito tak terima ibadah nah mana bi orang murtad kak dito yajibu alaihil qada mana bi orang kafir tak wajib qada pan masuk Islam mana bi orang murtad wajib ngodo saya tak salat saya nomor dua balik eki kak dito datang dana balik akati saya biasa saya pertama orang laki orang bini umur 15 tahun hijriah mereka dito. Saya nomor dua, ihtilam. Napa ihtilam? Amin pemetomani, otab metomani, ki berpanglak melak. Tadi tedung pemetomani, nika tadi belik, otab lak melak metomani, kadin toh tadi belik juga. Saya nomor telo, orang tadi belik ni, kemana biar yang bini, sangang tahun, kadin toh head. Syarat saya nomor telo, asana solat, kau tu andi akal, rengkila, orang kita tamyiz belain semacam mana nikah tak sah walaupun andaikan epakon nikah ring tuana andik ganjaran. Saya nomor empat kau tu soce dari head bernifas jelas. Saya nomor lima nikah ada pak edak wah dari rumah ada pak edak wah. Ingat dan gula ben panjenengan pelongas tetek orang kafir seorang kafir kak dinto umpamana atatang keben gula. Tak depak tentang agama Islam. Oh tak berdepak tentang agama Islam. Kan kalaban surah mujazzaf. Yani kalaban ropa sejuba. Apa Islam dia? Tokang tek mati orang. Teroris. Orang kafir akatika din tok masuk. Dak kadabun Allah wa ma kunna mu'adzibina. Hatta nab'atha rasulah. Tak depak dakwah dak orang. Maka kewajiban dari Islam mendepak dakwah. Tiba-tiba ada sebagian orang kata, andik kemampuan madepak tu kan tak boleh kafar tu kifayah andik kemampuan madepak maka tak ada depak maka orang kata itu bakal andik tu sebagai najun Allah bakal andik tu sama nabi orang beda orang saya oning kapi melo saya rasa oning dak kakai beda dak wa tak ada depak maka kan itu bakal andik tu perkara ia jak tak tak noro wa ma alaika illal bala kewajiban kan karo madepak kan dak kewajiban madepak kalaban ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah kalaban cara sebenar bulughud dakwah dapang dakwah mau kita dapat dakwah kak dento la yajibu alil qada menurut Imam Romli karena kita wajib tak cukup syarat kalau dapat baru kak dento mana bi tak masuk Islam ni kan ditanggung jawab pakik dengan ijunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Said Ramadan Al-Buti orang-orang Eropa saya tak ada pak dakwah sekali kak dento ulama khilaf dak budi bade saya ngocak aki langsung masuk surga karena zaman fatrah bade saya ada buah kak dento saya masyhur nika bekal epreksa Nabi Allah andai kan dapat dak tentang Nabi Muhammad tentang agama tentang Islam dak rumah ke masuk Islam dah putan maka nang waktu itu bekal ajawab kalaban sehakikat andai kan dapat aku masuk Islam lagi selamat dan lain semacam. Bon. Samakan akan de rukun se nomor syarat se nomor 6 salamatul hawas. Selamatah hawas. Hawas kan panca indra se nyebab bagi orang ini bisa paham tentang salat. Bedo orang oh di ini kan langsung buta salah buta tengel. Lo bisa de beli orang buta tak ngatelak tengel sekaligus. Ada rumah saya tonton surah Fajr dan nikah benda yang semacam macam ekor cair tak ada pak. Maka kak dito salamatul hawas tak capok salamatul hawas tak cukup syarat. Tentu epon orang akati kak dito ben orang seporan nalok mati kena akal kak dito. Kula melolo engak dek ke kancah lambat benda yang epon tu kak dito nak kak nak seporan lah tak sesampor lah. Oh tidak kerja anu benda semacam macam letak buah. Dan kula mau ngolok dek kenyaman apa sebik kancah. Sangku ken mir ngomir, dan gula padahal ngolok ongku dah ni kan biasa dah kan dah. Sangku ken mir ngomir apa ke? Jadi mir ngomir moncang Allah mau janji ya ben kake. Jadi pada dasarnya manusia kak dito walakot karom na bani Adam. Engkau amol jaki dah kapan nak foto Adam? Sekam maafai nak foto Adam. Sampai mana bida pak dak watak norok kak dito saya teti ghairu muhtaram indallah. Saya tak apa mau jeneng aja Allah. Maka saya perlu dan gula ngajak dek kapan jenengan
enggak cak ngoca anda ke orang lain capok orang Islam capok penyakit nikah dere cuba dere lekoh dere kotor karena sakap pina penyakit sedapak dak ke orang Islam mesti ngangkat dak derajat maelang dak kesusah ben e kitab kak dinto e bahas orang se capok penyakit judam kak dinto bahasana e koca akih penyakit lepra samangken pun beda obat untuk tidak mengaktifkan virus lamba se koca kifirru minal majdhumi firaraku minal asad tabun rasulullah buru ba'an dari orang capok penyakit judam akati buru na ba'an dari serigala benih dari segala dari singa maka kak dinto perlu ikagali karena orang capok penyakit judam beda virus virus seka itu bisa dapat lebat nafas maka lambat orang capok penyakit judam kak dinto sabat nang tengah otan semangkin mana jeling nak foto nak bersewis berarti tak aktif penyakit virus jadi ini kan normal akati biasa maka beda ulama saya kau cakap makro tak kau kik beda tapi rata-rata ulama nikah engko yakin tenleel angkaroha kak dinto apa napa karena normal mon kengki mang semangken setiap pamotos nika ahlul khubra atau ahlul khibra yaitu dokter ari bada virus enten nika normal wis tada istilah kak dinto ada istilah ketika dinto apa napa sebab karena sebagian kak dinto ki cekak ketika dinto ki cekaknya ke banten kula mereng nang yeti ing levelan amat tua kak dinto bada orang lombok ketika dinto nika sampai konjangan tak yonjeng kan adalah kita kifiru minal majdu badan Rasulullah kaman ada setalam ben orang capok judam perpang judam nika setalam dabun Rasulullah bismillahi tawakkulan billah kalaban nyokon kalaban nyandar dak Allah nyebut asman Allah tawakkal dak kajun Allah ada setalam lah siapa yang firu minal majdu nika ada setalam ulama akati dalam kitab Fathul Bari jelas aki bahwa kemudian ejam obainal hadithain dua hadis se nomor dua Rasulullah nikah pon le paringi oning ja virus sakak dinto pon tak aktif seti jam'an banal karena Islam kan la darara wala dira ada mudarat dak ke orang lain mun karena virus ngali ya maka hukum itu datang kenapa hukum-hukum timur tengah ibarik tentang bahasa nak namanya mana virus corona ni kata oleh bejang sorah bejauh benih kan tak anda ada agama karena beda anjuran agama masa lebih kuat tak oleh memudarat omba ongkunan ni ke virus corona sehingga benda dokter saya ahli mun dokter salah saya ditanggungjawab pagi dengan jurnal Allah ulama itu kau tunoro membuat di ahli dalam ilmu kedokteran suruh nyaris ahli khibrah saya thiqah saya yakin maka kemudian nggak nengai mesir kayak itu badasnya mana Syekh Allahumma salli Syekh Majdi Sirah beliau kak dinto ulama alim luar biasa tapi nikah ahli dalam kedokteran le akati kak dinto saya kebeli rujuan benar benda virus benda nikah maka tadi hukum wan akan tegla orang head kele ternyata ambu sehat ketika orang kak dito ambu sehat waktu na solat kare satakbiran waktu na salat idza zalal mani wa qad baki min khurujul waqti qadru takbiratul ihram karis takbiratul ihraman fa akthar pah lebih banyak wajib qada'u tilka salat wajib ngodoe salat ka dinto ben wajib ngodoe juga salat se sebelum mah se bisa ijma contoh nah bada orang bini nang waktu asar adzan maghrib kol berempah langkep ngaku jam adzan maghrib kak dinto kol 6 epas kol 6 korang telo menit cak takbiratul ihram kan cukup congok pas tada hada beres pan congok kak dinto tada maka waktu head nikah congok nang awal ben nang akhir salat congok saya kapra nikah nang awal ben nang akhir salat orang bini kayak itu biasanya congok kayak itu jeung teduh napa belen semacam nang seharusnya congok nang awal ben akhir salat takok beres akan tiga dinto pan congok ampat jak saya tak beratus solat kalau itu bisa, maka orang bini itu wajib ngodok dak ke asar itu. Ben wajib juga ngodok dak ke zuhur. Ini saya maksud lagi. Ya jibu kodo uma qablaha idha kanat tujma umaha. Saya sebelum maka itu juga kodok kia ketika bisa ijama.
mana bituru ulmani de tengah parker saja ke ahead nang awal waktu. Contohnya ayat hulal waktu masuk waktu duhur. Wa syakhsu mimman tajibu alaih sholat wajib as-sholat. Thumma tora alaih mani on pas ahead. Al-hukmu nandur. Iza tora hadal mani waqat madu adukhul waktu qadra sholatil fardi faqat. Iza amkana takdimu tahara qabla dukhul waktu qadu islam wal muslim fa'alihil qadha. Muncak saking nga'a sholat ka ditoh mare. Berapa menit orang yang asolat itu fardu pak rokaat? 5 menit mare, mare. Oleh 5 menit azan pas ahad maka solat itu wajib qada. Mungkin oleh 1 menit ya tak wajib qada. Apa rapa mi wajib qada? Karena cek saking wudu sebelum mah bisa. Cek saking wudu seandainya bisa pas bisa sefarduan maka niki wajib qada. Nika bada istilah turuul mani bada zawalul mani. Mun zawalul mani elang ngase anyek ka ka ditondang ibu di bahasa kalaban qoran takbiratul ihram cangkel bahasa kitab e kocak waktu darurah manabi turul mani de tengah perkara se anyek ka itu e congok nang awal maka reng celing head ben lain semacam e celing nang awal ben semacam salat sakap pina salat se keluar dari waktu ana ka ditu wajib e qada e kalaban uzur atau bapuntan ni ka wajib e qada e jelas e dalam mazhab asy-syafi'i ka ditu. Bedanya lenis emang ken fatwa Wahabi. Walaupun mazhab Hambali kati tak ngakui. Gara-gara nak lo oning usul fiqh. Nika fatwana Ibnu Utsaimin. Rasanya cekecek akin nika bekal masyur. Karena nika fatwana kuruna orang-orang Wahabi. Cekecek akin nika bekal ikan balian. Kalau congok dengan Wahabi, wajibkah mengkodoi solat saya tinggal kalaban dengan. Tak wajib. Ya. Nika termasuk fatwa senyelenis saya serang bi ulama. Karena memahami hadis salah. Karena memahami hadis salah dalam masalah amban khas menstrasa. Syarat asana solat. Bila solat saya sah, saya pertama masuk waktu. Tak sah orang kak dintoh masuk asolat tanpa yakin cak masuk waktu. Bada biasa nak orang ni kak ceketedung ngara lama masuk zuhur. Kalau situ ngas dina. Pas langsung ngalah untuk pas abajang. Abajang zuhur. Pada mana abajang pas jeling jam. Setengah dua lah. Kela si abajang je lo jeling jam. Ni kau benih zon kawi. Benih zon bil ijtihad ni kau. Kencoraan. Rak coraan norok. Ni kau sah solat. Karena orang asolat itu. Kutu la tasihu solat illa ba'da dukhulil wakti. Kecuali mare masong waktu. Yakinan. Kalau benih yakin. Dari mana kau tak yakin. Ajeling arah. Au dhonnan bil ijtihad utaba panyangka kuat sengangku ijtihad napa dhonnan ijtihad maka ikat itu jelas lagi maratibu ma'rifati dukhulil waqti rontotan orang cara ngaoningi masuk waktu saya pertama imkanu ma'rifati yakinil waqti ka ghurubi syamsi ejeling langsung compet are compet ongku ya wis yakin gak ditemon. Saya nomor dua, wujudu mukhbirin an ilmin. Orang pada orang ngamparaki ke orang lain, engkau ngatelak ke? Engkau ngatelak, ilmin ni kayak diyakin. Engkau ngatelak ke buru compat? On, ni kan nyamanah, saya ngamparaki orang atil, pas ngatelak tibi. As-sa'atul mujarrabah. Jam sepon betul-betul pernah diuji, bahwa ni kan cepat.